pertandingan kita mulai para pemain sekalian, kita saksikan sebuah pertama dari Rizal Nurmulki. Proses di klub tadi sekali bola keluar para pemain. Satu kosong kali ini. Kembali jambung suara disalankan kembali diri kembali putar angkat Duhan yang awal apa Nova kali ini masih passing agresif Sani Bonus Rifan kembali yo kembali masih di blok tapi kembali keluar bola para penonton 2-0 kali ini. Masih kita tekan serbu bukan kuasai Raven Daniel service angkat kali ini ada pegawai Zafari pelan saja di sana Wasa Arso pelan kali ini tekanan patah dari Minang Berhai umpan Raven Daniel ke belakang yeho kedua sekali ini pulang juara kita kasih sekali ini para pemain masih Raven Daniel setter dari Minang Berhai berpengen kuasa Sergi Gubar Alvin Dhani langsung saja depan pelan saja di sana passing kurang akurat kembali kesempatan bola yang cukup terbit tadi gagal diantisipasi pemain dari Dewi Kepingku kena kaban yang Jali Alvin Daniel para penonton kita saksikan kuasa serbuk putar angkat kau ke tengah tanah masih tekanan datang Duvani Uban Maja yang kita saksikan pas yang namanya tadi poin perdana bagi B PP Minko 1-4 kali Duvani kuasa dari sana masih tekanan datang dari Alvin Daniel Rifan amankan sang libero lagi-lagi Giovanni Cez kita saksikan perempuan masuk kali ini kembali menolak poin bagi Giovanni Pintingko diangkat 2-4 kali ini Giovanni kembali perempuan masih kita saksikan angkat bola yang lag sempurna kali ini dari satu bulan Hanova tadi perempuan poin tidak tersaji di awal set yang pertama 3-4 kali ini kembali Duhani pelan saja di sana pasir dari Biru Barmaja cepat kita saksikan bola keluar 4 sama kali ini lagi-lagi Giovanni tipis kali ini amankan sang liburu aman karena Vitali Rifan masuk kali ini sebagai krepover Rifan menurut kita dapat cinta berawali 5-4 kali ini sirkuli bundar kuasa Zakil Anggara pemain dari Samator Surabaya dengan camping servisnya Akil kali ini yeho masuk kali ini masih kembalikan dengan baik Giovanni utama mereka Nova kembali Nova dengan sebagai kerasnya para penonton bersama yang cukup cantik tadi antara Giovanni dan Nova ini servis kembali nomor 16 di sana kuasa yang angkat bola ke tengah kembali gagal upaya dari Surah Febri malam tadi sirkuit bundar kuasai segera Raditya Yuda pemain dari Minang Permai Pacitan angkat bola ke tengah saja sang libero lagi-lagi Giovanni Ubaje terlalu keluar kata dari Febri malam tadi para pelaku sekalian kembali Raditya Yuda kuasai sirkuit bundar pemain cangkung dari Minang Permai angkat bola ke tengah saja masih kuasai lagi-lagi Giovanni bola tanggung dari disambar saja Surah Viko Tommy kembali poin bertambah 8-5 kali ini perawangan kembali Raditya Yuda angkat sebentar ke tengah masih passing akurat Febri Maulana ada Giovanni ke belakang Arso masih di passing sempurna lagi-lagi terjadi perebutan bola di sana kembalikan tuan baik Abdul Anggara lagi-lagi Viko Tommy kita saksikan terlalu keluar kali ini pengembalian dari Viko Tommy
kembali sirkuit Bundar Rapati. Karena usaha kali ini ke belakang passing akurat. Lagi-lagi pancangin aja yang masih bisa selamatkan Giovanni, tapi kembali gagal. Swetra Versula Fiko Tommy kali ini sirkuit Bundar kuasai Rifan Nur Mulki, pemain dari Minang Permai. Dengan jumping servisnya Rifan kali ini keras lagi passing semua orang akurat. Lagi-lagi Giovanni kembali dengan datang dari Minang Permai. Angkat bola kali ini, kembali terjadi perebutan antara Fiko Tommy dan Arso. Tadi berhasil digunakan Zona Fiko Tommy dan poin kembali bertambah menjadi 10-6 kali ini. Kembali Rifan dengan jumping servisnya, masih defend passing agak angkat saja. Nah sekali ini Febri walaupun para penonton sekalian, uji 10 kali ini sirkuit Bundar kuasa ke Arso. Masih Arso timang-timang hulang. Angkat melambung ke belakang saja, masih passing akurat sangat dilanggara ke belakang Rifan. Kembali para penonton menunjukkan kelasnya, soal Rifan Nurmulki berhasil menebus buat tepat dari tim bola voli BPP Bingo. 11-7 kali ini para pecinta bola voli. Wan saja di sana, lagi-lagi Giovanni. Masuk pergerakan dari Genter tadi para penonton. Kembali berpindah bola diangkat 8-11 kali ini. Baru servis yang servis, masih mencoba kali ini. Dan jumping servisnya Faris Sertian, passing semuanya sang libur. Nah, sudah dicuri saja bola. Pergerakan merupakan tiga, ada Ralfin Jamil tadi. Kembali sekali Bundar kuasa Rizky Irfan dari Minang Permai di angka 12. 8 kali ini masih Rizky Irfan, angkat bola ke tengah saja. Masih ada Faris Sertian, angkat Giovan, kebuas kali ini. Berhasilah Febri Maulana, umpan cantik Giovanni, selesaikan dengan baik. Mengejar ketinggalan di angka 9-12. Kembali Genter kuasa sirkuit Bundar, angkat ke tengah saja, masih dengan datang. Berhasil dimenangkan pergerakan saudara Alvin Daniel, setter juga dari Samator. Mendarat di Sidikang Arena malam hari ini membela tim bola voli Minang Permai. Masih kembali Alvin Daniel, keras kali ini, masih passing akurat Giovanni, back attack pare. Masuk kali ini namanya satu umpan manja dari Giovanni, berhasil dieksekusi dengan baik. Rafari Giovanni kali ini servis, angkat pelan saja di sana, passing sempurna. Lagi-lagi Alvin Daniel juga kali ini, masuk dengan tengah Giovanni, angkat pare kembali, masih defend passing akurat, angkat pula kembali Rayo. Gagal kali ini kepada Rifan Nurmulki para penonton, 11-13 kali ini. Rifani kembali, masih passing akurat, lagi-lagi dengan tangki. Masuk kali ini sebagai dari Akil Anggara para penonton sekalian. Kita saksikan 14-11 kali ini, masih Akil Anggara kuasai sirkuit Bundar. Partai puncak, partai keren final. Dengan jumping servisnya, amankan sang libur Giovanni, angkat di bandar Arso. Arso masuk kali ini 12-14 para penonton. Sirkuit Bundar kembali kuasai. Sudah Febri Nolan dengan jumping servisnya, amankan sang libur, angkat aja yang masih selamatkan kembali, angkat Giovanni, umpan dari kita, yes, masih kembalikan, lagi-lagi Giovanni, angkat meja, yes! Indra Bianca dari Minang Permai, saudara Rifan Nurmulki dan juga Raditya Yuda berhasil membendung serangan demi serangan yang diperagakan tim bola voli dari Pulitinko. Sirkuit Bundar kembali kuasai Raditya Yuda, servis langsung saja di sana sali, diamankan Giovanni, yes! Ratiku maksudnya, tapi sayang sekali gagal Giovanni. Kembali angka bertambah bagi tim bola voli dari Minang Permai, 16-12 kali ini. Kembali Raditya Yuda kuasai sirkuit Bundar, menjadikan servis kali pelan saja. Masih ada Yuda, angka sali biru, Giovanni umpan masuk ke Arso. Kembali kita saksikan spektra dari Arso, gagal dipenuhi dengan baiknya dari Minang Permai kali ini para penonton. Kembali mengejar ketinggalan di angka 13-16 kali ini, masih akan Nova. Nova dari B, Pini Pinko, servis pelan saja di sana, passing akurat Alvin Daniel, blok sempurna, lagi-lagi dia, masih dengan passing akurat Alvin Daniel, angkat Nico Tomei. Rembulati dibungkus kardus, Pak Jaget Bupati balanya loh. Kembali Rifan Nurmulki kali ini dengan jumping servisnya, angkat pelan saja di sana, ada Giovanni,
Bapak Bupati yang sudah hadir. Selamat malam, selamat datang. Kasih jalan. Bapak, kita kembali ke sana. Masih ada lagi kali. Keluar blok sempurna dari Jawari kandidat teman-teman sekalian. Sejahtera dari Rizal Nurmulyadi. Kembali angka pertama 18-14 kali. Masih kembali sirkuit biar kuasai Pinko Tommy. Bandang 15-18 kali ini saudara Fahri Saktian kuasai sirkuit bintar para penonton sekalian. Dan saja di sana, masih passing akurat. Latihan di tengah datang ke tanpa. Kembali para penonton berpuas sebagai dari Rifan Nurmudi. Tak tunggu. Rizky Rifan kali ini kuasai sirkuit para penonton. Masih Rizky Rifan angkat dua pelan saja di sana. Masih Fahri Saktian umpan saja. Kita saksikan terlalu keluar para penonton sekalian. Sebagai dari saudara Febri Maulana kali. Kambing servisnya masih terlalu keluar kali ini. Masih kita saksikan berapa cinta bola voli angkat bola ke tengah saja umpan Nazari dan Iyana. Masuk kembali Agri Anggara dengan sebaik kerasnya gagal diantisipasi dengan baik barisan dari DPP Pinko para pecinta bola voli. Masih kita saksikan Agri Anggara menjadikan jumping service keras sekali ini kembali dengan baik Bovani angkat maju ke tengah. Berbias kembali Febri Maulana, Warulas, Musir Roni Purwini. Balik kembali Febri, angkat sirkuit biar ke tengah saja. Alfi Bali, Yamin Hiko Tome. Bising pasang akurat, Bovani kali. Gagal para penonton. Sebagai dari Hiko Tome gagal di administrasi. Dan masuk antara Rusia, 23-18 kali ini. Raditya Yudha kuasai, angkat bola ke tengah saja, masih amankan Bivani, umpan maju Arso, masuk kali ini Arso, 19-23 penonton, masih tertinggal 4 angka tim bola voli dari BPP Pinko, kembali kuasai sudah Nova kali ini. Angkat ke tengah saja Nova, passing akurat Adi Anggara, satu dengan Hiku Tommy, berhasil dibuat dengan baik, wakil lagi Yuarso, umpan saja sana masuk kali ini. Kedepatan bola yang cukup cepat dari sudah Yuan Arso para pecinta bola voli, 20-23 para penonton. Kembali Nova, masih Nova kuasai Siti Bidor, servis bulan saja di sana, angkat bola ke tengah Adi Anggara, ada Alvin Palin Hiku Tommy. Kali ini kembali masuk ke Hiko Tommy. Ketempatan bola yang cukup cantik dari Hiko Tommy. Dan berhasil angka set point 20 kali. Rifa Nurmulyadi dengan jumping servisnya masih kuasai Giovanni angkat yang ahol. Kita saksikan masih Rafa Ripper Momon. Berhasil Iwan Arso kali ini diangkat 21-24. Iwan Arso, masih kembali Iwan Arso pulang saja di sana. Angkat bola ke tengah. Masih yang kurang sempurna. 22 sepoin kali ini. Servis akurat angkat ke tengah saja. Masih mencoba tekanan datang Alvin Kamil kembali. Penempatan semua dari Vito Tapi Dan. Mengakhiri set yang pertama.